Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Awal Asyari komen isu yuran ahli old money. Pengacara Awal Asyari mengulas mengenai trend old money yang mendapat perhatian ramai terutama selepas satu gerakan komuniti iaitu Old Money Malaysia ditubuhkan. Ketika ditemui, Awal atau nama lengkapnya Ahmad Awaluddin Asyari menzahirkan rasa gusar berikutan gerakan tersebut memperuntukkan pengikutnya untuk membayar yuran keahlian. Kita ada badan-badan berkanun yang memantau perkara ini, nak tubuhkan yayasan, nak ambil duit rakyat atau nak ambil dana awam pun perlu ada laporan ke mana duit itu akan diselewengkan. Susulan itu, selebriti berusia 43 tahun tersebut mencadangkan agar penyelidikan terhadap gerakan tersebut dilakukan. Jadi untuk seseorang itu menubuhkan komuniti dan ambiuran, saya rasa perkara itu harus dikaji terlebih dahulu. Kadang-kadang manusia ini, mereka ingin kelihatan cool dan diterima banyak orang dekat luar sana. Mereka masih tercari-cari identiti, mereka nak sertai nak dan tak mahu tersisi. Awal berkata demikian pada sidang media program Innovaton musim kedua yang berlangsung di Putrajaya pada Rabu. Walau bagaimanapun, pelakon film Syurga Cinta tersebut berkata jika gerakan berkenan memberi input berguna kepada ahlinya, maka wajar ianya ditubuhkan. Saya rasa perkara ini boleh disalahgunakan melainkan komuniti itu memberi manfaat kepada semua ahli. Contohnya seperti mereka membuat bayaran kemudian dapat menghadirkan diri ke seminar untuk tampil lebih yakin atau ada kelas komuniti yang disediakan. Kalau mengutip duit sekadar untuk berada dalam komuniti itu, maka harus berhati-hati. Dalam masa yang sama, bapak kepada dua anak ini mengingatkan kepada mana-mana individu agar tidak mengambil kesempatan semata-mata demi meraih wang. Kita tidak tahu mengambil kesempatan di atas kesempitan orang lain sebab ada yang mudah terpengaruh. Sekarang ini pun tidak ramai orang yang senang. Semua orang bertungkus lumus pagi petang, siang dan malam untuk cari duit. Jika kita tak mahu sewenang-wenangnya mengambil kesempatan atas orang lain, terdahulu pempengaruh media sosial Andika Putra memaklumkan bahwa setiap individu yang menyertai komuniti Old Money Malaysia perlu membayar yuran keahlian seumur hidup sebanyak RM249. Tambah Andika lagi, setiap ahli yang membuat pembayaran akan menerima banyak manfaat. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.